Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton. Kita terus lihat kepada keadaan cuaca semasa pada pagi ini. Dimulakan dengan bahagian semenanjung Malaysia, pemantauan radar mendapati pembentukan kelompok awan didapati aktif di bahagian Selat Melaka Utara sejak daripada pagi tadi, dan ianya telah berkembang ke kawasan pantai di bahagian utara semenanjung, membawa hujan lebat ketika ini di kawasan pulau negeri Pulau Pinang, serta cuaca mendung dan hujan renyah-renyah juga turut berlaku di satu dua kawasan di bahagian selatan Pulau Langkawi. Kami menjangkakan perkembangan kelompok awan ini akan terus berkembang sehinggalah ke pesisiran pantai negeri Kedah dan juga negeri Pulau Pinang, dan oleh demikian kawasan-kawasan lain seperti daerah Yan dan Kuala Muda, Kedah serta seberang perai Pulau Pinang diramalkan akan turut mengalami cuaca yang sama dalam sedikit masa nanti. Dijangkakan boleh berterusan sehinggalah ke lewat pagi ini. Kawasan-kawasan lain di bahagian semenanjung, keadaan cuaca tidak hujan ketika ini. Begitu juga dengan negeri Sarawak yang mengalami cuaca cerah di kesemua kawasan buat masa ini. Untuk negeri Sarawak bagaimanapun, kelompok awan aktif yang berlegar-legar di kawasan perairan Sandakan sejak daripada malam tadi didapati telah membawa hujan lebat di dua buah kawasan, dan pemantauan jumlah hujan di stesen-stesen meteorologi di bahagian timur dan utara Sabah pula telah mendapati hujan lebat berlaku melibatkan kawasan pantai Sandakan dan juga Pulau Banggi di bahagian utara Sabah. Untuk pantai Sandakan, cerapan jumlah hujan telah mendapati hujan lebat berlaku sekitar jam 2 ke 3 pagi dengan bacaan 44.5 mm hujan, diikuti dengan 3.4 mm hujan telah direkodkan di antara jam 3 ke 4 pagi, menjadikan jumlah keseluruhan sehinggalah ke 8 pagi adalah 47.9 mm hujan, menjadikan jumlah hujan ini adalah jumlah hujan yang tertinggi yang direkodkan pada pagi ini untuk keseluruhan stesen-stesen meteorologi di seluruh negara. Untuk pemantauan di Pulau Banggi yang juga merupakan kawasan kedua yang merekodkan jumlah bacaan hujan yang tinggi, telah mendapati hujan lebat berlaku di antara jam 4 ke 5 pagi dengan bacaan 26.6 mm hujan. Jumlah keseluruhan pula adalah 37.3 mm hujan. Hujan didapati berhenti bermula jam 6 pagi, dan pemantauan semasa pula mendapati kelompok awan masih lagi berlegar-legar di kawasan sekitar. Bagaimanapun, kami menjangkakan hanya cuaca mendung akan berlaku di kawasan utara Sabah dan juga pesisiran pantai, manakala hujan yang sedang berlaku di kawasan perairan pula dijangkakan akan perlahan-lahan berkurangan menjelang pada lewat pagi nanti. Untuk kawasan perairan pula, tiupan angin pada hari ini bertiup lemah dengan kelajuan 10 ke 20 km sejam, manakala keadaan ombak pula adalah di bawah 0.5 meter. Sekian info cuaca buat masa ini, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama untuk petang nanti.